Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 12. Tang Emo sama dengan Iblis Timur dibikin keok. Si orang berkedok pun telah melihat perubahan sikap Suma Bing yang aneh ini, tanyanya heran, "Saudara kecil, ada apa kau Iblis Timur ini harus kubunuh?" desis Suma Bing sambil mengertak gigi. "Apa, kau hendak membunuh Iblis Timur? Ada permusuhan apakah kau dengan Tang Mo?" Dendam sakit hati sedalam lautan. "Tapi dengan kemampuanmu sekarang, mungkin kau masih bukan tandingan Tang Mo." "Terpaksa aku harus dekat," sahut Suma Bing penuh kebencian. "Saat ini belum menguntungkan kau untuk bergerak." "Kenapa?" "Pek Hoat Sian Yo belum puas sebelum dapat meringkus kau. Dan lagi, apakah sudah perhatikan baju ungu di sebelah timur itu?" Waktu Suma Bing menyapu pandang ke tempat yang ditunjuk, tanpa terasa ia melonjak kaget dan berseru, "Wehwehwe, yang benar, orang ini pun takkan melepaskan kau. Ketahuilah bahwa wekang ketiga orang ini jauh di atas kepandaianmu." Suma Bing ganda mendengus tanpa buka suara lagi. Gerak-gerik kedua orang di tengah gelanggang kini berubah semakin lambat, lama sekali baru melancarkan satu jurus, namun setiap jurusnya adalah ajaran dua silat tingkat tinggi yang lihai. Asal salah satu pihak berlaku sedikit lalai, hidup atau mati segera akan menentukan, sebab pertempuran macam demikian adalah lebih seram dan berbahaya. Mendadak Tang Wo berteriak panjang, kedua tangan bergerak melintang terus disuruh maju, gerak serangannya ini aneh menakjubkan dan keras luar biasa. Dalam waktu yang bersamaan Pek Hoat Sian Limau juga melancarkan sebuah pukulannya, perbawanya bagai kilat menyambar dan guntur menggelegar. Dua belah pihak sama dua melancarkan serangan tanpa salah satu pihak mau mengalah atau rubah cara permainannya untuk bertahan misalnya. Sebab inilah cara bertempur untuk gugur bersama, seakan kedua belah pihak mempunyai dendam kesumat sedalam lautan sebelum salah satu pihak menemui ajal takkan berhenti. Blang! Boom! Dua kali ledakan menggoncangkan sekitar gelanggang pertempuran, diselingi suara pekik tertahan dua bayangan orang terpental mundur berbareng, para penonton pun ikut berseru kaget. Kalau Pek Hoat Sian Yo terhuyung hampir roboh, darah mengalir dari ujung bibirnya. Adalah Tang menyemburkan darah, tubuhnya mundur setombak lebih dan untung masih kuat berdiri di atas tanah. Sebuah bayangan berkelebat, tahu dua ketua BWEHWAHWE sudah berdiri di antara Pek Hoat Sian Yo dan Tang Mo. Terdengar ia berkata dingin penuh ancaman, "Tang Mo, serahkan saja kepadaku, kenyataan sudah membuktikan kalau kau serahkan pedang darah itu pasti jiwamu dapat terjamin, atau sebaliknya kau akan kehilangan segalanya, pedang dan jiwamu amblas keduanya." Tergetar seluruh tubuh Suma Bing, desisnya mengertak gigi. Mereka tengah memperebutkan pedang darah, kiranya pedang darah masih berada di tangan Tang Mo. Jelas bahwa kabar di kalangan Kang Ho yang mengatakan pedang darah itu terjatuh di tangan Mo San Chi Kui adalah bohong belaka. Perasaan hati Suma Bing susah dilukiskan, pedang darah seharusnya menjadi hak milik ajahnya, dan ayah bundanya pun mati lantaran benda itu, dia sendiri pun hampir direnggut oleh maut. Sakit hati harus dibalas, pedang darah juga harus direbut kembali. Lantas teringat juga pesan suhunya sebelum ajal. "Pedang darah, bunga iblis, capailah pelajaran silat yang tiada taranya itu, untuk menuntut balas dan mencuci baik nama perguruan." Belum habis pikirannya, terdengar Tang Mo perdengarkan suara tawa menggila bagai lolong serigala seperti pekik orang hutan pula, lalu serunya, "Kau ini terhitung barang macam apa?" Ketua BWEHWAHWE menyeringai dingin, katanya, "Aku yang rendah inilah ketua BWEHWAHWE, silahkan tuan mundur," jengek Pek Hoat Sian Yo. "Mengapa urusanku dengan Tang Mo belum selesai?" "Hahaha, tidakkah salah ucapan Sian Yo ini, barang berharga yang tiada pemiliknya, siapapun yang melihat dia harus mendapat bagian." "Semua kawan yang hadir hari ini tujuannya adalah benda itu, jadi bukan kita saja yang ingin merebutnya." "Siapa bilang pedang darah tiada pemiliknya?" "Apa mungkin menjadi milik Sian Yo?" "Kenapa tidak mungkin?" "Hahaha, meskipun nama Pek Hoat Sian Yo di seluruh jagat raya,
Tapi semua orang bukan bocah umur 3 tahun, jadi kau sudah pasti penujui pedang darah itu. Aku tidak perlu menyangkal. Kalau begitu silahkan kau turun tangan. Maaf aku berlaku kurang hormat. Wajah BWHWAHWE yang tertutup oleh kedoknya, bagaimana wajah asli atau perubahan mimiknya sukar diketahui. Namun dari sinar matanya dan nada ucapannya sangat garang, tanpa banyak cakap lagi langsung ia ulurkan tangannya terus mencengkeram ke arah pinggang iblis timur. Kero cengkeramannya sangat keji dan cepat, luar biasa menciutkan nyali orang. Sebagai salah satu tokoh dari Bulim Suih, meskipun sudah terluka parah namun lekangnya masih bukan olah dua hebatnya. Tangan kiri melintang menangkis cengkeraman ketua BWHWAHWE, berbareng tangan kanan bergerak miring menghantam muka lawan. Juga dalam saat yang sama Pek Hoat Sian Yo melancarkan sebuah serangan. Seumpama kepandaian ketua BWHWAHWE setinggi langit pun takkan berani menangkis serangan berbareng dari dua tokoh silat tingkat wahid, sebab sekali ia menggeser kedudukannya 5 kaki ke belakang. Terpaksa Pek Hoat Sian Nio merubah gerakannya meneruskan serangannya merangsang ke arah Teng Mo yang kebetulan berada tepat di hadapannya biang. Begitu saling bentur kontan mereka terpental mundur, mulut Teng Mo lagi dua menyemburkan darah segar. Kesempatan ini tidak disia-duakan oleh ketua BWHWAHWE sambil berseru memperingatkan langsung ia menyerang ke arah Pek Hoat Sian Nio. Bergulung 2 gelombang angin badai mendampar deras ke arah Pek Hoat Sian Niu. Melejitkan tubuh Pek Hoat Sian Niu menyingkir sejauh 1 tombak, selamatlah dia dari rangsangan pukulan musuh yang mengejutkan ini. Hebat memang kepandaian ketua BWHWAHWE. Sedetik kemudian tubuhnya sudah berputar sebat sekali mengirim sebuah jotosan ke arah Teng Mo juga. Sudah sekian lama Teng Mo terkepung dan dikeroyok, seumpama dua pun akhirnya pasti kelelahan, apalagi tubuhnya sudah terluka parah, mana kuat menahan serangan tenaga baru ini. Sambil mengeluarkan pekik kesakitan sangat mulutnya menyemprotkan darah segar, badannya terpental mundur dan akhirnya jatuh duduk di atas tanah. Tempat di mana ia terjatuh kebetulan di pinggir kalangan pertempuran. Dua bayangan manusia dari kiri kanan segera menubruk maju ke arahnya. Mencari mati, bentak ketua BWHWAHWE, dan dengan kecepatan yang paling cepat tubuhnya mendesak maju sambil kirim serangan masing dua menghantam ke arah dua bayangan yang menubruk ke arah Teng Mo. Kontan terdengar suara jeritan ngeri, dua bayangan manusia itu terhantam terbang ke kanan kiri sejauh 1 tombak lebih. Setelah kelecetan beberapa kali akhirnya diam tak bergerak untuk selama duanya. Kiranya bayangan orang yang mati itu seorang adalah Tosu dan yang lain adalah seorang tua berpakaian baju sutra abu dua. Suara si orang berkedok gemetar, kepandaian ketua BWHWAHWE benar dua mengejutkan, Sam Gantojin dan Tiong Chiu Yet. Oke bukan kaum kerocong, siapa tahu setengah jurus saja tak kuat melawan. Menyaksikan adegan pertempuran hebat ini kecut hati Sumabing. Naga duanya semua tokoh yang hadir tiada seorang pun yang menjadi tandingan ketua BWHWAHWE. Dan semua hadirin kecuali anak buah BWHWAHWE tiada yang tak tergetar kaget dan ciut nyalinya. Dengan pandangan dingin ketua BWHWAHWE menyapu pandang keempat penjuru seolah dua dia hendak berkata, siapa lagi yang berani turun tangan biar ku bikin mampus. Lalu dengan nada penuh ejek ia berkata kepada Teng Mo, Chuan sebagai salah satu dari Bulim Suih mengapa pandanganmu sedemikian cupat? Teng Mo mendongak dan mengeluarkan suara tawa kecut, lalu dari dalam bajunya dikeluarkan sebilah pedang kecil sepanjang 1 kaki. Pedang darah, seru Sumabing sambil bangkit berdiri. Kau hendak apa? Tanya si orang berkedok sambil menarik tangannya. Pedang darah itu tidak akan kubiarkan terjatuh ke tangan ketua BWHWAHWE. Sekonyong dua dari sebelah belakangnya terdengar sebuah suara halus tapi dingin kaku berkata, legalah hatimu, dia takkan berhasil. Sumabing dan si orang berkedok terkejut bersama, orang bicara begitu dekat tanpa diketahui kapan dia datang.
Waktu mereka berpaling tampak di pinggir sebuah batu besar sejauh dua tombak berdiri tegak seorang wanita berwajah ayu jelita, sanggul rambutnya dihiasi penuh mutiara yang berkemilau ditimpa sinar bintang dua. Sekilas Suma Bing mengamati wanita itu lalu berpaling lagi mengawasi gelanggang pertempuran. Tatkala itu, sorot mata semua hadirin tengah terbelalak memandang ke arah pedang kecil di tangan Tang Mo itu. Suasana gaduh segera sirap menjadi hening lelap seumpama jarum jatuh pun dapat terdengar, seolah dua pernapasan semua orang terhenti seketika. Wanita ayu penuh hiasan itu berkata lagi memecah kesunyian, "Tuankah yang bernama Suma Bing?" Suma Bing melengak, membalik tubuh ia menyahut, "Ya, tidak salah, kau murid Siasin Kho yang benar?" Harap tanya. Sekonyong dua terdengar seruan kaget riuh rendah dalam gelanggang pertempuran disusul sebuah lolong jeritan yang mengerikan. Cepat dua Suma Bing memutar balik, kini bayangan Tang Mo sudah tidak kelihatan lagi olehnya, pedang darah itu pun terlempar jatuh di tengah gelanggang, di samping pedang darah itu rebah sesosok mayat manusia. Berulang dua ketua BWEHWAHWE perdengarkan tawa dingin, lalu serunya lantang, "Masih ada kawan siapa lagi yang ingin mengambil pedang kecil ini?" Berulang tiga kali ia bertanya tanpa penyahutan atau reaksi apapun. Maka segera ia melangkah maju membungkuk tubuh mengulur tangan hendak menjemput pedang darah itu. Pada detik sebelum tangan ketua BWEHWAHWE menyentuh pedang, sekonyong dua sejalur gelombang angin menggulung ke arah pedang darah itu hingga terkisar satu tombak lebih. Ketua BWEHWAHWE melengak dan cepat dua angkat kepala tanpa tertahan ia berseru kejut dan katanya, "Oh, kau Chuan ya, tak duga kita berjumpa lagi tanpa berjanji sebelumnya, hehehehe. Orang yang baru muncul ini kiranya adalah manusia serba hitam termasuk pakaian dan kulit tubuhnya, di tengah kegelapan malam yang mendatang ini rupa dan bentuk tubuhnya itu sungguh menyeramkan dan menakutkan." Kontan semua hadirin tergetar kaget dan bertanya dua siapakah gerangan manusia aneh ini. Si orang berkedok menyentuh tubuh Suma Bing serta berbisik, "Apa kau tahu siapakah manusia aneh itu?" "Tidak tahu di Allah Tok Tiong Citok." "Jadi inilah manusia yang menggunakan racun tanpa bayangan membunuh adik Siang Siau Hun dan Li Bun Siang itu. Hektometer, biar segera ku tempur dia, jangan kesusu. Nantikanlah bagaimana ketua BWEHWAHWE hendak menghadapinya." Terdengar racun diracun tertawa aneh, katanya, "Hwe Tiang, bukankah kau tadi mengatakan benda keramat itu tiada pemiliknya? Siapapun yang melihat mendapat bagian." Ketua BWEHWAHWE tertawa lebar, sahutnya, "Ya, memang aku pernah berkata begitu. Apa Chuan juga ada minat untuk merebut benda keramat itu?" "Kalau ada bagiannya sudah tentu aku tidak menyia-duakan kesempatan ini. Chuan, jangan lupa semua kawan yang hadir juga setujuan dengan kita." Sinar tajam mata racun diracun menyapu pandang acuh tak acuh keempat penjuru. Akhirnya sinar matanya berhenti pada tubuh Pek Hoat Sian Nio, katanya, "Apa Sian Nima juga ada minat turut merebut?" "Tidak menjawab." Pek Hoat Sian Nima berbalik tanya, "Chuan ini siapa?" "Aku yang rendah racun diracun racun diracun," seru Sian Nio sambil manggut dua, berarti dia pun ikut berminat. "Masih ada kawan siapa lagi yang ingin ikut?" seru racun diracun lantang dengan angkuh dan congkaknya. Semua diam tiada yang memberi reaksi atas terantangan itu. Gesit sekali bagai terbang racun diracun berlari memutari pedang darah satu lingkaran terus tertawa menyeringai seram sembari berkata, "Biar aku terus terang, bahwa di sekeliling pedang darah itu sudah kutaburi racun sampai O2, roboh tiga tindak, sedikit saja kalian terkena racun dalam tiga tindak saja pasti kalian akan roboh binasa. Siapa di antara kalian yang tidak percaya ingin mencoba marilah ku persilahkan." Belum habis ucapannya sebuah bayangan manusia secepat kilat menubruk tiba di dalam arena. Si pendatang baru ini kiranya adalah seorang pemuda berusia tahun 2020-an berwajah cakap ganteng. Berbareng Pek Hoat Sian Nio dan ketua BWEHWAHWE berseru heran pandangan mati mereka penuh selidik dan tanda tanya ke arah pemuda yang datang tanpa diundang ini.
Kedatangan si pemuda ini pun di luar dugaan racun diracun, tanyanya mendelik, Xiao Chu, siapa kau? Akulah Sumebing murid Lam Sia. Ada apa kau datang kemari mengambil pedang? Kalau kau sudah bosan hidup, silakan coba. Sejak menelan rumput ular serta buahnya sekalian tubuh Sumebing sudah kebal akan segala bisa, maka dengan congkak dan dinginnya ia menyahut, hektometer, hanya racun. Mainan dapat mengapakan aku? Sembari berkata dengan langkah lebar ia menghampiri ke arah pedang darah. Seketika semua sorot mata dengan nanap kesema mengawasi gerak-gerik Sumebing, masa benar dua dia tidak takut racun. Setindak, dua tindak, tiga tindak, segera ia membungkuk menjemput pedang darah itu. Tiga bayangan secepat burung terbang melesat keluar dari kalangan para penonton terus menubruk ke arah Sumebing. Baru saja kaki mereka menutup tanah dan hendak melompat lagi mendadak mereka pentang mulut lebar dan berteriak panjang mengerikan, tubuhnya juga lantas roboh terbanting di atas tanah tanpa bergerak lagi mati. Tiga tindak roboh kiranya bukan omong kosong belaka, benar dua boleh dianggap racun berbisa paling lihai dan berbahaya di seluruh kolong langit. Sementara itu, sepasang bola mata racun diracun yang banyak putih dari hitamnya menyorongkan sinar berkilat menatap Sumebing, sungguh dia tidak habis mengerti dalam mimpi pun dia takkan menduga bahwa Sumebing ternyata kebal terhadap racun bisanya. Terutama Pek Hoat Sianio dan ketua BWEHWAHWE juga tidak kalah besar rasa kejutnya bahwa Sumebing kiranya sudah sedemikian lihai dan ampuh. Mengelus dua pedang darah perasaan Sumebing haru dan penuh kepedihan, inilah benda dari warisan ayahnya, hari ini ia dapat merebutnya kembali. Teng Mo sudah minggat meninggalkan pedang ini, jadi tiada kesempatan lagi untuk dirinya mencari keterangan siapa dua saja gerangan yang menjadi musuh keluarganya. Dalam pada itu si orang berkedok sendiri pun terpaksa harus muncul juga dari tempat persembunyiannya dan berdiri di antara kelompok penonton. Sudah tentu saat mana tiada orang yang memperhatikan kehadirannya sebab sorot mata semua orang tengah tersedot oleh perbuatan Sumebing yang menegangkan urat syaraf itu. Sumebing sendiri juga insaf bahwa untuk membawa pedang darah itu meninggalkan bukit pegunungan itu pasti sangat sukar. Kepandaian salah satu dari racun diracun, Pek Hoat Sianio dan ketua BWEHWAHWE sudah melampaui kemampuannya sendiri. Apalagi di antara Pek Hoat Sianio dan ketua BWEHWAHWE seumpama bukan karena pedang darah pun pasti akan meringkus atau membinasakan dirinya. Racun diracun mendungak ke atas memandang langit, agaknya dia tengah memikirkan persoalan yang susah dipecahkan. Adalah Pek Hoat Sianio dan BWEHWAHWE yang dengan tatapan mendelong tanpa berkedip selalu mengawasi gerak-gerik Sumebing, setindak saja Sumebing meninggalkan lingkungan beracun yang disebar racun diracun tadi pasti mereka akan melancarkan serangan untuk membunuh atau meringkusnya. Tiga sosok mayat yang memasuki lingkungan beracun ini sudah berubah lapuk dan hitam seperti tiga batang balok yang habis terbakar. Sudah tentu siapapun tiada yang berani mencoba dua lagi, sebab racun tidak mungkin dapat diatasi dengan kepandaian yang betapa tinggi pun jua. Lama dan lama kemudian baru racun diracun tersentak dari lamunannya, matanya menyapu pandang ke arah Pek Hoat Sianio dan BWEHWAHWE yang serta tanyanya, bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Saat ini aku hanya ingin meringkus bocah ini saja, sahut Pek Hoat Sianio tanpa banyak pikir. Racun diracun mengekek tawa, serunya, bagus sekali pendapat kita berdua tidak berselisih. Lalu ia berpaling dan bertanya kepada BWEHWAHWE yang, Chuan ketua bagaimana? Sejenak BWEHWAHWE yang menatap ke arah Sumebing lalu berputar dan menjawab pertanyaan racun diracun, Chuan silahkan kau jelaskan maksudmu sendiri. Tujuanku pada pedang darah itu bagaimana? Kalau pendapatku sama dengan Chuan, kita tentukan dulu urusan ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Masing dua bergulat menunjukkan kepandaiannya, yang Chuan maksudkan kepandaian ditentukan dalam ilmu silat atau termasuk juga keahlian Chuan sendiri. Hehehe, kalau julukanku menamakan racun di dalam racun, menggunakan racun adalah sudah pasti,
Kalau begitu, seru BWEHWEHWE Tiang menyeringai. Sementara aku ingin orangnya, sementara, jengek racun diracun. Itu berarti Kelak Chuan juga akan merebut pedang darah ini lagi, bukan tidak salah. Baik, paling penting sekarang kita selesaikan persoalan ini dulu. Kalau begitu setelah ku peroleh pedang darah itu biar ku desak dia keluar dari lingkungan bisa sampai OU2. Hitung dua sebagai tanda rasa terima kasihku kepada kalian berdua yang sudi mengalah kepadaku. Pada lain saat racun diracun sudah melangkah maju mendekati Sumabing, ketegangan mulai meruncing lagi di sekitar gelanggang perebutan ini. Tersipu dua Sumabing menyelipkan pedang darah itu ke dalam ikat pinggangnya lalu bersiap siaga menjaga segala kemungkinan. Tok Tiong Chi Tok menghentikan langkahnya sejauh satu tombak di depan Sumabing, jengeknya dingin, Sumabing, tidak kuduga kau pun cukup hebat dalam permainan racun, sedikit pun kau tidak gentar terkena racun. Tiga tindak roboh itu racunmu ini terhitung barang apa Eje, Sumabing. Xiao Chu jangan kau tak kabur. Kukira kau pernah dengar tentang racun tanpa bayangan bukan hektometer apa kau hendak menggunakan racun itu untuk menghadapi aku? Kiranya, perlu juga ku peringatkan kepadamu. Karena sebatang jinsom, sepasang muda muri tewas karena perbuatanmu menggunakan racun tanpa bayangan itu benar, lalu kenapa hutang darah ini sudah ku catat dalam hatiku sudah jangan omong kosong. Serahkan saja pedang darah itu. Apa kau mampu? Marilah kau coba dua. Dibarengi dengan habis ucapannya, sepasang cakar hitamnya secepat kilat sudah merangsang tiba. Yang satu meraup muka, sedang yang lain mencengkram ke arah pedang darah. Kecepatan dan kehebatannya turun tangan ini sungguh sangat menakjubkan dan mengejutkan. Siang dua Sumabing sudah siap siaga. Di saat serangan belum merangsang tiba kedua tangannya pun sudah bergerak tidak kalah cepatnya menepuk ke depan. Serangannya ini mengerahkan seluruh himpunan tenaga Kiu Yang Sin Kang dalam tubuhnya. Damparan gelombang panas bagai lahar gunung berapi membuat racun diracun mau tak mau harus menyingkir mundur 8 kaki sambil mengurungkan serangannya sendiri. Tak urung mulutnya pun tercetus seruan, Kiu Yang Sin Kang. Seruan ini benar dua membuat semua hadirin tergetar kaget, sebab Kiu Yang Sin Kang merupakan pelajaran tunggal dari Lam Sia yang paling ampuh, hebat dan menjagoi di dunia persilatan di masa silam. Namun mereka hanya pernah dengar namanya dan belum menyaksikan sendiri kehebatan ilmu yang dibanggakan itu. Sejenak racun diracun merandek lalu serunya lagi, walaupun ilmu saktimu hebat perbawanya, sayang latihanmu belum sempurna betul, hut lagi sebuah jotosan keras yang dapat menghancurkan batu dan menggugurkan gunung merangsang ke arah Sumabing. Tanpa berkelit atau menghindar Sumabing angkat tangannya untuk menangkis. Begitu benturan mengguntur terdengar, tubuh racun diracun bergoyang dua tersurut mundur setapak, sedang Sumabing terpental mundur 3 langkah darah bergolak di rongga dadanya. Dan di lain saat Sumabing terhuyung mundur itu belum sempat pula pertahankan diri lagi dua racun diracun sudah kirim 2 kali jotosan pula. Kali ini Sumabing miringkan sedikit tubuh untuk menghindar namun tidak urung tubuhnya sempoyongan juga terdampar oleh angin pukulan. Gerak-gerik racun diracun sungguh sebat luar biasa seperti bayangan setan tahu dua dia melejit tiba mendekat dan sekali raup pedang darah sudah berada di tangannya. Gemparlah suasana gelanggang pertempuran dengan sorak-sorai para hadirin, Sumabing berseru beringas, racun diracun, pada suatu hari tentu Xiaoyamu akan menelanmu bulat. Dua racun diracun bergelak menggila kepuasan, serunya, jikalau malam ini kau tidak mati, tentu aku akan menunggu kedatanganmu. Wut tahu dua ia mengirim lagi sebuah hantaman dahsyat karena tidak menduga tubuh Sumabing tergetar sempoyongan ke belakang dan keluarlah dia dari lingkaran berbisa itu. Begitu memutar tubuh racun diracun melejit tinggi, sebentar saja bayangannya menghilang di kegelapan malam. Kini pedang darah berpindah ke tangan lain orang lagi, tapi ketegangan dalam arna masih sedemikian tegang mencekik leher. Maka dalam waktu yang bersamaan segera Pek Hoat Sian Yo dan ketua BWEHWAHWE berbareng mendesak dan menubruk ke arah Sumabing.
Kedua mata Sumabing melotot hampir keluar menatap ke arah ketua BWEHWAHWE dan Pek Hoat Sian Nio. Sampai pada detik itu ia masih belum jelas akan sebab-musabab mengapa kedua orang ini berkukuh hendak menamatkan riwayatnya. Tanpa banyak mulut lagi, ketua BWEHWAHWE segera mengayun kedua tangannya, dilancarkannya pukulan jarak jauh yang dahsyat sekali. Bersamaan itu Pek Hoat Sian Nio pun tidak mau ketinggalan, cepat dua tangannya pun diayun mengirim serangannya yang tidak kalah pula kehebatannya. Dua gembong persilatan kelas wahid bersama melancarkan pukulannya, betapa kuat dan hebat perbawanya seumpama gunung pun bisa gugur. Dasar sifat Sumabing memang keras kepala dan angkuh sekali, tanpa mau berkelit ia pun menggerakkan tangannya menangkis. Letak kedudukan Pek Hoat Sian Nio dan ketua BWEHWAHWE kebetulan berlawanan, maka kedua kekuatan pukulan mereka menjadi saling hantam dan saling bentur dengan dahsyatnya. Suara mengguntur menggetarkan seluruh gelanggang, saking keras benturan angin pukulan ini Sumabing tergulung sungsang sumbel dan terpental setombak lebih, darah bagai air mancur menyemprot dari mulutnya. Sungguh sangat kebetulan karena getaran kekuatan benturan itu tubuh Sumabing terpental balik lagi ke dalam lingkaran berbisa itu malah. Ketua BWEHWAHWE dan Pek Hoat Sian Nio melengat. Bahwa racun tiga tindak roboh merupakan salah satu bisa paling lihai di kolong langit, sudah tentu mereka tidak berani memandang enteng, namun garis tengah lingkaran berbisa itu tidak kurang dari tiga tombak. Kalau kirim serangan jarak jauh dari luar lingkaran Sumabing masih dapat dipukul mampus. Sebaliknya kalau mau menawannya hidup dua, rasanya tidaklah begitu gampang. Sejenak berpikir, berubah pikiran ketua BWEHWAHWE, katanya kepada Pek Hoat Sian Nio, "Sian Nio, aku merubah pendirianku, ku batalkan maksudku semula jadi kau hendak mengundurkan diri tidak? Aku ingin membunuhnya." Mau tak mau Pek Hoat Sian Nio pun harus berpikir, lantas sahutnya, "Kalau begitu aku pun hanya ingin bertanya beberapa patah kata saja." "Kalau begitu silahkan lebih dulu." Sinar mata Pek Hoat Sian Nio setajam ujung gunting menatap ke arah Sumabing, desisnya, "Sumabing, kau ini murid atau cucu murid Lam Sia tidak perlu kau tahu." "Jengek Sumabing. Jawablah pertanyaanku sebenarnya." "Aku tidak akan, tidak bisa." Berubah kelamair muka Pek Hoat Sian Nio, hardiknya gusar, "Sumabing, dulu beruntung kau masih hidup, tapi hari ini jangan harap kau dapat hidup. Dengar, hanya dua jari tanganku saja jarak sejauh tiga tombak masih dapat meremukan batok kepalamu. Mengapa tidak kau coba turun tangan?" Jengek Sumabing sambil mengertak gigi. "Kau sangka aku tidak mampu membunuhmu?" "Hehehe." Diiringi suara tawanya dua jari tengah dirangkapkan terus menutup lempang ke depan. Seketika mendesis angin tutukan jarinya melesat bagai anak panah ke arah Sumabing. Sedikit menggeser kaki dan miringkan tubuh tanpa banyak mengeluarkan tenaga, Sumabing menghindarkan serangan hebat ini. Melihat serangannya gagal, Pek Hoat Sian Nio mendesis geram. Kedua tangannya bergerak cepat mempergencar serangannya. Dirabu serangan bertubi dua ini, Sumabing gertakan gigi sambil angkat tangannya untuk menangkis. Blang Sumabing tersurut mundur terhuyung. Dan sebelum ia berdiri tegak secepat itu pula Pek Hoat Sian Nio telah lancarkan lagi serangan serupa tadi. 10 jari tangannya bergantian menyelentik. Lengking pantulan angin jarinya berseliweran bagai kilat melesat menyambar dua. Terpaksa Sumabing harus berputar jumpalitan untuk selamatkan diri, walaupun tempat penting tidak terserang tak urung pundaknya tertembus juga berlobang hingga darah membanjir keluar membasahi tubuh, sakitnya sampai meresap ke tulang sumsum. Tengah Pek Hoat Sian Nio menarik kembali tangannya dan sebelum melancarkan lagi serangannya. Sambil menggereng keras Sumabing melejit keluar dari lingkaran berbisa langsung menubruk ke arah Pek Hoat Sian Nio, di mana kedua tangannya bergerak bergantian sekaligus ia lancarkan 12 kali pukulan balasan. Perbuatannya ini boleh dikata sudah nekat beringas seperti orang gila, setiap kali pukulannya mengandung tenaga yang dapat menghancurkan batu. Pek Hoat Sian Nio kena terdesak mundur 3 langkah.
Agaknya Suma Bing sudah kelewat membenci lawannya tidak kepalang tanggung tipu Liu Kim Hoat Zok dilancarkan. Pek Hoat Sian Yo terdesak lagi mundur selangkah dan balas memukul tiga kali, di mana angin ribut bergulung membumbung tinggi ke angkasa. Suma Bing tersurut mundur tergerak oleh pukulan balasan lawan. Kini agaknya Pek Hoat Sian Yo sudah marah besar, mulutnya menggeram lirih, di mana kedua tangannya bergerak dan diayun bayangan tangan berlapis dua seakan ribuan banyaknya semua menungkrut ke arah tubuh Suma Bing. Di tengah gemuruhnya angin pukulannya samar dua terdengar suara geledek yang mengguntur. Kedua mata Suma Bing melotot merah membara, merawu ke dalam bayangan pukulan lawan berkali dua ia lancarkan serangan dahsyat tanpa hiraukan lagi keselamatan diri sendiri. Cara bertempur yang nekat ini mau tak mau membuat Pek Hoat Sian Yo mau gentar dan kecut hati. Tapi hakikatnya kepandaian Suma Bing memang masih kalah jauh. Pada benturan pukulan ke-8 Suma Bing terpekik seram, darah menyembur keras dari mulutnya dan tepat menyemprot deras ke muka Pek Hoat Sian Yo, tubuhnya lantas roboh terkapar di atas tanah. Pek Hoat Sian Yo menyeka noda darah di mukanya terus angkat tangan hendak menepuk kepala Suma Bing. Berhenti tiba dua menggelegar sebuah suara bentakan. Serta merta Pek Hoat Sian Yo menghentikan tangannya dan undur selangkah. Seorang berkedok mengenakan pakaian warna hijau tahu dua sudah menghadang di depan Suma Bing. Siapa kau kaum keroco dari Buin? Tidak perlu aku memperkenalkan diri, akulah kawan karib Suma Bing, Hektometer. Kau hendak apa, ada dendam atau permusuhan apa antara Sian Yo dengan Suma Bing? Kenapa kau pasti harus membunuhnya? Kau jangan turut campur, tidak akan ku beritahu padamu. Bukankah tujuanmu hanya ingin bertanya sepatah kata saja kepadanya? Baik, aku akan mewakilinya menjawab. Kau bisa menjawab pertanyaanku tadi benar, dia murid Lam Sia dan si sesat tua itu sekarang sudah meninggal. Saat itulah ketua BWEHWAHWE sudah perdengarkan suaranya tawanya, Sian Yo, kini urusanmu sudah selesai bukan? Keras dua Pek Hoat Sian Yo mendengus Shina terus putar tubuh tinggal pergi, si gadis baju putih Ting Hoan segera ikut di belakangnya, sebentar saja bayangan mereka sudah menghilang. Si orang berkedok memutar tubuh menghadapi BWEHWAHWE Tiang, katanya, apa benar dua HWE Tiang menginginkan jiwanya termasuk jiwamu juga? Keajaiban tidak akan terulang kembali, keberuntungan hanya didapat sekali, peristiwa di Sam Cheng Kuan tidak akan kelakon lagi di sini, ku beritahu kau, kau tiada kesempatan lagi barang sedetik pun. Si orang berkedok bergelak tertawa, serunya, aku tahu kepandaianku rendah, tapi aku tidak mengharapkan keberuntungan itu lagi. Pada saat itulah Suma Bing sudah merangkak bangun sempoyongan suaranya gemetar, Bong Bian Heng, kau menyingkirlah saudara kecil tidak nanti aku berbuat sebodoh itu, agaknya memang kita berjodoh. Nasib kita berdua naga duanya sudah terikat menjadi satu, kalian berdua masih ada pesan apa tidak? Kata ketua BWEHWAHWS Milari mendesak maju.